Selasih kembang di tepi taman, dipetik oleh si bidadari. Selamat datang kami ucapkan pada ke... Batu Pahat merupakan sebuah daerah di negeri Johor. Populasi masyarakatnya seramai 420,000 orang telah mencorakkan pelbagai variasi budaya di Batu Pahat. Sekali imbas, tiada istimewanya tempat ini. Namun, bagi penduduk di sekitar Pari Impah, Johor Darul Takzim, tempat ini merupakan nadi budaya bagi penduduk tempatan. Di sini, kesenian tradisional wayang kulit Purwo yang semakin pupus ditelan zaman masih teguh dipelihara dan diusahakan oleh Wak Miskun Karim. Wak Miskun sebagai generasi seterusnya telah memelihara kesenian wayang kulit dengan mewujudkan kumpulan Setia Budi. Jadi Setia Budi ini bergerak secara aktifnya lebih kurang 13 tahun, dan nama Setia Budi ini adalah cetusan daripada seorang kawan. Setia itu kepada siapalah yang kita anggap boleh kita percaya, kita setia dan berbudi kepada siapa yang memerlukan. Itulah sejarah Setia Budi tentang wayang kulit ini. Wayang kulit merupakan satu bentuk teater yang menggunakan patung kulit terdiri daripada pelbagai watak meteorologi dan khayalan. Cukup lulang nyorek. Nyorek jebulannya. Oh, molek. Sewaktu 1000 tahun dahulu, masyarakat di kawasan negara Asia Tenggara, terutamanya di Jawa Barat, Indonesia, menggelarnya wayang kulit Wong. Watak Mahabharata dan Ramayana yang dipercayai sebagai dewa suci dan kudus sehinggakan para pengamal dan peminat wayang kulit pada ketika itu menyembah mereka. Namun, setelah kedatangan Islam melalui aktiviti dakwah Wali Songo, kepercayaan dan amalan sesat ini telah dihapuskan oleh seorang wali yang amat disegani serta dianggap sebagai wali pelindung Jawa, iaitu Sunan Kalijaga. Ini salah seorang wali yang dinamakan Sunan Kalijaga. Dia ini aktif mendalang. Tujuannya mendalang itu berdakwah. Dia tidak hendak diupah dengan dibayar wang. Tidak hendak diupah dengan wang. Dia hanya penontonnya disuruh mengambil air wuduk saja. Untuk menghasilkan watak wayang kulit Purwo ini, bahan asas utamanya adalah kulit lembu atau kulit kambing. Kulit lembu mempunyai ketebalan dan kekerasan yang lebih berbanding kulit kambing. Kulit lembu yang telah dilapah perlu dikeringkan terlebih dahulu selama 3 bulan. Tapi kalau musim tengkujuh, kadang-kadang sampai 4 bulan. Maklumlah, dalam kulit tersebut tu adalah saki-baki lemak dia, saki-baki daging keluaran, ya. Jadi lambat. Kulit lembu yang telah dijemur dan dipotong ini kemudiannya direndam semalaman dan ditindih dengan benda berat. Lazimnya, kayu yang besar digunakan supaya permukaan kulit menjadi tegang dan rata. Ia kemudiannya dipotong mengikut saiz yang dikehendaki. Kebiasaannya, proses pembuatan ini beliau akan dibantu oleh rakan serta salah seorang anaknya, Yudi. Jika dahulu, proses pembuangan bulu ini dilakukan secara tradisional dengan menggunakan kaca atau pisau. Namun, kini proses ini bertambah mudah dengan menggunakan mesin. Tempoh pembuangan bulu ini juga mengambil masa yang lebih singkat. Bulu yang masih terlekat pada kulit lembu yang telah kering dan tegang ini perlu dikikis dan kemudiannya dinipiskan dengan menggunakan mesin.
Beliau sering membantu Wak Miskun semasa proses pembuatan patung wayang kulit ini. Mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi? Sebagai anak bongsu, Yudi merasakan dirinya perlu memastikan kesenian wayang kulit purwa ini terus diwarisi. Beliau berazam untuk mengikuti jejak langkah ayahnya memelihara kesenian ini sehingga generasi akan datang. Memiliki minat yang serupa, Wak Leman, teman Wak Miskun, berusaha untuk mengembangkan seni wayang kulit purwa. Wak Leman juga turut mempunyai kemahiran yang sama dalam proses pembuatan patung wayang kulit. Kerja seni sememangnya menuntut ketelitian daripada pembuatnya. Setiap lekukan perlu diperhalusi agar watak yang diukir benar-benar hidup sebagaimana Tok Dalang menghidupkan wataknya. Proses memahat kulit lembu ini memerlukan minat mendalam dan ketelitian yang tinggi. Jika tidak, ianya pasti tidak akan menjadi. Sifat sabar dan tekun perlu ada pada diri seseorang itu ketika melakukan kerja seni ini. Peralatan yang digunakan untuk memahat ini begitu istimewa. Ianya diimport khas dan ada juga yang dibuat sendiri. Yang pertama untuk memahat ini adalah minat kita. Tanpa minat, tak akan jadi pahat. Pasal pahat ini adalah satu ketelitian kepada kita. Yang mana kita perlu yang halus, yang mana kita perlu yang kasar. Itu daripada tekunan kita. Kalau kita tak minat, kita tak boleh. Ini menjadikan seni pembuatan patung wayang kulit ini unik kerana ia diwarisi secara turun-temurun dari leluhur di tanah seberang. Peralatan tebuk ni, kalau kat sini, susahlah kita nak dapat. Kita order, ada pula yang kita buat sendiri macam mana, daripada kekurangan, kadang lengkuk dia kan. Kita, yang saya ada ni, saya order dari kawan saya dari Indonesia dia bawakan. Kat sini memang tak ada lah, kalau kita order pun dia tak sanggup buat. Selepas proses melakar dan memahat, kulit lembu tadi perlu disembur dengan warna asas iaitu putih supaya ia senang diadun dengan pelbagai warna yang dikehendaki. Lazimnya, pada waktu tengah hari ketika panas mula menyengat bumi dan azan zuhur mula berkumandang, Wak Miskun akan berhenti membuat kerja dan pulang ke rumah. Waktu senggang ini digunakan untuk berehat dan menunaikan solat. Usai solat dan menikmati juadah tengah hari, Wak Miskun bersama anak serta rakannya akan menyambung semula kerja-kerja yang ditinggalkan tadi.
Setiap semburan warna pada patung wayang kulit perlu dilakukan dengan teliti dan berhati-hati supaya tidak mencacatkan keindahan kesenian patung wayang kulit tersebut. Macam hujung tadi. Warna kuning tu lah. Jadi bawah tu ada merah lagi tau. Tukar lagi. Setelah itu, sebatang kayu rotan yang telah dilentur dan ditajamkan di hujung pangkalnya dijadikan sebagai penyepit dan tulang kepada watak yang telah direka. Kayu penyepit ni kalau dinilai betul, satu wayang ni RM10 saya tak jual. Sungguh pun kecil macam ni. Tapi nak dibelah tengah, disambung dengan rotan, dilengkung ikut gaya dia. Kalau yang sana tu ya terus tak ada bengkok-bengkok. Gitu. Kemudian nak tajam supaya dicacak pada batang pisang tu, tak tahu. Goyang-goyang itu. Setelah itu, selain menumpukan kepada pembuatan wayang kulit, Wak Miskun turut meluangkan masa melatih kumpulan kebudayaan gamelan miliknya sendiri. Kumpulan ini disertai oleh cucu-cucu beliau dan kenalan sekitar kampung. Salah seorang daripada cucu beliau yang berusia 9 tahun adalah di antara pemain peralatan muzik yang hebat apabila mula mengikuti Wak Miskun melakukan persembahan sejak kecil. Kehebatan anak kecil ini turut diakui oleh kenalan-kenalan Wak Miskun kerana beliau mahir mengendalikan alatan muzik gong yang kebiasaannya dikendali oleh golongan dewasa. Kumpulan gamelan Setiabudi bukan sahaja terkenal di sekitar Johor, malah pernah membuat persembahan di Aswara dan Istana Budaya. Peralatan muzik juga disusun mengikut keharmonian bunyi yang bakal dialunkan. Sebanyak 2 batang pisang perlu diletakkan di atas pentas ketika wayang kulit sedang dimainkan. Ia berperanan sebagai pencacak patung-patung wayang kulit. Sing tu. Persembahan dimulakan dengan alunan gamelan yang diketuai oleh Wak Miskun sendiri.
dipati oleh si bidadari. Selamat datang kami ucapkan pada ketamu yang dihormati. Inang bersembah si bunga raya, inai jemari pengirat. Bonang dengan Bonang Barong dengan Bonang Penerus tugasnya pemubra lagu. Ya, pemubra lagu kalau di, tidak ada diisi dengan skor lagu lah kata nota sekarang ini tidak ada nikmatnya. Ya, pemubra. Persembahan ini berlangsung sekitar 30 minit sebelum Tok Dalang memulakan penceritaan. Lazimnya, sebanyak 6 hingga 7 buah gurindam yang akan dipersembahkan bersama alunan gamelan. Kemerduan alunan gamelan diteruskan lagi dengan penceritaan Tok Dalang. Ketika wayang kulit dimainkan, alunan gamelan berfungsi sebagai muzik latar kepada sesuatu kejadian dan peristiwa. Ia turut menjadi tulang belakang dalam menaikkan mood pemain dan penonton. Wayang kulit Purwo dimainkan dengan menonjolkan patung-patung di hadapan layar. Ia bertujuan memberikan penonton melihat secara jelas ukiran dan warna yang mewarnai setiap watak-watak yang tercipta. Ia juga sekaligus mencipta perbezaan di antara jenis-jenis wayang kulit yang lain. Selain dari itu, mengikut sejarah awal Purwo, wayang kulit ini dimainkan pada dua bahagian secara serentak di mana mempunyai penonton di hadapan serta di belakang layar. Tok Dalang mula memainkan cerita Dewa Ruci yang dipilih sebagai halua mata dan telinga buat penonton. Cerita wayang kulit ini adalah cerita daripada para wali dulu ketika mengembangkan Islam di Tanah Jawa, iaitu tentang Dewa Ruci, anak Pendawa Brotosino yang berguru dengan Pendeta Durno. Pendeta ini membenci Brotosino yang ingin menuntut ilmu. Kemudian ia tidak dipersetujui oleh Ratu Ngastina kerana Brotosino itu adalah musuh kepada Kurawa. Berpengalaman selama lebih 20 tahun sebagai pemain barongan dan kuda kepang, Tok Dalang juga berkemahiran dalam menyampaikan cerita wayang kulit daripada kitab Purba Jawa. Dari Johor ini, dari Indonesia, dia mengikut daripada Mahabharata. Tapi kalau di utara, saya ingat daripada Ramayana. Pasal dia ceritanya bergantung pada Dewi Sita, Anoman, tapi lebih tulisannya lah. Sebenarnya ini pun dari cerita Mahabharata dari Indonesia, dari India kan, tidak? Nah, coba diolah oleh Sunan Kalijogo orangnya untuk menyangkupkan Islam daripada Pendawa Lima itu.
terpancar sinar kepuasan pada wajah Pak Miskun dan rakan-rakannya apabila melihat persembahan wayang kulit purwa ini kembali dimainkan semula di Parit Nipah. Jauh di sudut hatinya, berharap agar tradisi ini dikekalkan ke generasi seterusnya. Harapan saya antaranya di kalangan yang datang nih lah, pelajar-pelajar ini dapat membantu walaupun tidak secara langsung dapat bermain, maknanya dapat meluaskan ya, secara ilmiah lah. Kini segala usaha Mas Said bin Radin Sahur yang juga dikenali sebagai Wali Sunan Kalijaga dalam menyampaikan dakwahnya telah terbalas. Meskipun dicengkam arus kemodenan, kesenian ini telah melewati hampir 1,000 tahun. Semoga setia budi terus berbudi kepada penduduk Batu Pahat dan peminat yang setia dengan karya seni wayang kulit purwa. Bak kata pepatah, tak laput dek hujan, tak lekang dek panas.